berikan tumpuan kepada pesanan sangat tak masuk. Pegawai-pegawai dan pemain-pemain pasukan Perak dan Pulau Pinang. Perlawanan sebentar tadi. Saya rasa dapat menilai kemampuan pasukan apabila bertemu dengan pasukan Liga Super Perak, masih ada lagi kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki, dan tapi saya rasa sedikit kelegaan kerana nampak ada sedikit kombinasi kemudian gandingan dan semasa membuat serangan. Tapi saya rasa ianya boleh diperbaiki dan dipertajamkan lagi lah kepada masa depan.